Yo guys, semua kakak itu udah mati nyalari. Well, jadi sekarang kita bakal OTW ke Phuket ya. Jadi ini last day bisa dibilang di apa namanya di Pattaya dan kondisinya pun hujan, sering hujan ya guys ya. Kalian bisa lihat si ininya mendung dan ini udah kita udah beresin semuanya. Kita bakal langsung go untuk keluar, terus makan. Ya, jadi ini kita kemarin tuh beli paket yang ada breakfast ya. Ya, jadi ini langsung saja kita gaskeun sekitaran. Ini tuh kita tuh di lantai yang paling atas dan juga apa sih namanya teh? Tidak ada lagi ke atas lagi ya, paling atas gitu kan. Kalian bisa lihat barang bawaeuna seetik ya, tempo si arepna sakumaha barang bawaeuna. Nah, si anjing mah da goblok kagawekeun. Nah, jadi di sini tuh lantainya 18 ya tuh. Jadi breakfast di sini dari dari jam 6 sampai jam 10.30. Jadi buat yang sering bangunnya siang masih works lah gitu kan. Jadi masih worth it lah. Dan juga memang si breakfast nanti hitung-hitung teh 2 AT 500 250, berarti sekitar 125 seorang, tapi nya worth it lah. Parah lah, karena memang makanannya kemarin pun cukup komplit ya, tapi memang kebanyakan western. Nah, jadi kita langsung saja masuk dan ke tempat breakfast. Oke guys, jadi kita mau taruh dulu si ininya karena kita mau sarapan dulu ya. Ininya taruh di resepsionis. Nah, ini kita mau sarapan dulu. Nah, digaskin kita sarapan karena memang sarapan di sini tuh komplit ya. Dan juga memang si makanannya enggak goreng-goreng ting lah. Jadi worth lah. Oke. Okay. Well. Oi, so guys, jadi ini perjalanan kita go to airport, right? What's airport? Tapau. 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 Nah, with Mr. Handsome. Oke, langsung gas ke video. Jadi kita sudah sampai di Bandara Taipei. Tahu Pau? Hah? Ini tuh di sini mah sepi karena ini lokal guys ya, jarang lah gitu internasional kesini. Nah, ini tujuan kita, destinasi kita ke mana? Phuket gitu kan, karena memang seru ya. Ini semoga tidak 20 kilo pek, kita cari dulu the apa? Oh, itu timbangan cok, timbangan cok. Go. Ini timbangan. Jadi kita takutnya yang saya lebih dari 20 kilo ya. Bismillah. Ah. Anjing 21 kilo. Oke guys, jadi kita sudah selesai timbangnya ya dan aman. Jadi kita mau langsung ke ini buat ngambil si tiketnya. Oke. Sekitar jam 1-an kalau nggak salah. Ada bandaranya juga kecil sih, jadi aman-aman. Di mana? Check-in deh. Miss, I wanna go check-in. Where? Is this? Oke guys, jadi kita lagi penyerahan bagasi ini kan. Itu 20 kilo, RPL 194, eating 19, berarti 67. Segituan berat. This bag belong to
Nanda. Handsome, handsome boy. Oke, jadi kita sudah dalam ya, sudah pemeriksaan, pemeriksaan pada Rudat Sati, ya, sama Rudat Nas, anjingnya. Kita acan di dia mah, oke lah, masih cacau, Andi Indonesia ting. Eh? Nah, jadi kita sekarang mau, apa namanya? Apa? Non, take off, take off. Take off ke Phuket ya. Gak tahu ini pesawatnya kecil atau besar. Jadi bandara ini kurang lebih kayak gini, kecil banget. Ini banyak lukut sini. Kita sepuluh yang ini Indonesian people ini semua apa estetik mana namanya guys, jadi kita sudah ngambil si kopernya ya. Jadi ini kita lanjut untuk keluar. Orang lupa-lupa ingat ya. Soalnya memang kemarin pun dari apa? Dari yang tahun kemarin dari Jakarta langsung ke Phuket kemarin juga. Seharusnya orang agak-agak ingat sih, enggak bodoh banget. Gitu kan. Namun perbedaannya kemarin tuh karena memang kemarin mah kita dari apa? Dari Phuket langsung ke Bangkok, kalau sekarang mah dari Phuket kita langsung pulang ke Indonesia. Ke bos, ya kayaknya lah. Ini udah gampang di temen, jangan. Tuh, banyak lah disini, so many many, anjing. I don't know, I just want to text English, you know. Jadi itu bermacam-macam guys, banyak, ada yang China, Jepang, India, Brunei, Mongolia, Uzbekistan, Cianjur, Cibereum, Cicadas, Pelabuhan Ratu, Dicolok, Dicabak, Diambuan. Nah, ini tukang naon itu karena teh. Kalian juga bisa apa namanya? Nukerin kayak nukerin duit exchange kan tulisnya. Exchange gitunya apa nama? Enjoy well. Iya, aing non ngarana guys unggal ke mana hot non genep ratus baht sama aja genep ratus bahtnya hah tadi aing ka ditu genep ratus baht 200.000 ah pusing co aduh damn anjing mana kalian nonton co video aing aduh asus coy ya pisan dia mobilnya makin naon di firewood naon firewood anjing Toyota Commuter anjing high S cok high S cok anjing iya komuter mah right komuter mah bentuk salah alam Toyota high S mulai orang pake high S guysnya pantas mahal sih anjing udah. Ini mau balik kota cool KB di dimana kan? Kerulisnya mau lah gara-gara deh. Oke guys, jadi kita sudah selesai sudah sampai ah? Gak ada, HP ada, udah. Nah, jadi ini tuh dulu pernah foto-foto aku di sini guys ya. Sama Nida, TJ, Ayang di sini nih. Nah, oke. Okay. Ini hotelnya di sini Midtown. Oke. Okay. In here in the hotel can smoke. Oh. Itu bisa ngerokok anjing, itu bisa ngerokok. Biasanya butuh paspor ya, Cak. Oh, tempat. Ting deposit maksudnya. Di dia mah berarti tengah kota pisan euy. Jika namun reka non. Reka pantai jauh. Sorry kap. Yes. Paspor, aku udah paspor berarti nu arpel jeung urang. Mana paspor dirinya? Jadi guys, jadi ini kita lagi nunggu ya semuanya ya.
enggak ini ya, jina krek iya krek kawin ya bulan madu ya ntar ngelabok durian itu jina anjing jadi perkara cow 5.000 bat 5.000 bat berarti sebenarnya 2.500.000 udut jeng KB koceng pirasa kita mah benghar kene lah cukup kene duit tuh jing kartuna bos udah 7M ya di kiji kartu mah anjing ipis. Oh, ada fitness cuy, ada tempat fitness. Where's the rent bicycle? Rent bicycle. Yes, motorcycle, motorbike. Sorry. Many. Oh. Beach club good where? Oh, penyahuan si anjing mah. So far, if I go to beach, far, yes. Like 1 hour, maybe 1 hour. Tong seuri anjing arpel, tayat itu tanda tangan guys, tong bingung. Your manager name, right? Yes. Okay. Ini Daulia Rahma. Can I have phone number, email, and signature here? Okay. Jadi guys si barang-barangnya dibawakan, si Om, nah si Om, dibawakan, lumayan lah gitu. Berapa duit lo pakai nih? Iya, bingung. Kira-kira, oh, iya, nah, beri gocip. Oh, oke, okay. Thank you. For smoking area, we have the parking next of the. Okay. Yeah, thank you. Maybe you can calculate if I want upgrade to Yes. See, okay. You yes. Oh, good day, isn't it? With the mic. Sir. Oke. Sudah nanti kita ditolak. Ini pasti. Cus anjing. Cok bisa udah. Oke guys, jadi seperti ini guys ya penampakannya. Oke, jadi ini sebenarnya udah hari kedua, tapi kita lanjutin dulu video yang kemarin ya. Nanti hari keduanya kita khususin lagi. Jadi ini kita kemarin tuh karena memang capek banget guys ya, kita langsung kamu kan nanti sare 12 jam guys ya, karena memang capek banget, karena memang dari kemarin dari pas di Bangkok sama yang di Pattaya tuh tidak terlalu banyak istirahat ya, itu walaupun memang bangunnya siang namun kurang pola karena kakak malamnya dilanjut live, kemarin pun live cuma sejam doang itu kan keluar makan, jadi sekarang kita bakal review si hotel guys ya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah ini lega banget guys, ini untuk kisaran GoPay kok harganya gitu ya, leganya kita bakal keluar ya. Jadi memang sekarang-sekarang tuh lagi sering hujan di sini. Hah? Hah? Clean. Clean. Can you clean my room? Yes. Yeah. Nah jadi memang si Bangkok tuh lagi sering hujan tiap hari, Phuketnya Thailand lah gitu, tapi lebih khususnya tuh ke Phuket untuk bulan sekarang kakang kesini tuh, jadi ternyata tuh udah sering banjir anjing ini teh cok, hujan anjing gak berhenti cok. Nah jadi memang terik si suara iya anjing liftnya sedih sana woy ini cok anjing smart locking system tengaruh siapa yang sebenarnya tuh udah pake Nokia deh anjing, jadi kita bakal review kolam renangnya guys ya. Karena memang di sini tuh kolam renangnya penting, udah nanti nyobaan mantep, nanti nyobaan nempoan gitu, udah ada renang mah aing ringkil, anjing udah renang anjing. Nah jadi memang banyak orang juga tuh berisik anjing, tinggal sempat wah balik cu tuh. Exit tuh, kalian bisa lihat tuh, sorot, exit. Nah jadi area smokingnya, jadi itu aing aneh tuh di sini tuh guys ya, smokingnya dikit banget anjing, cuma di sini doang.
Tah. Nah, di dieu. Tah, smokingnya di sini tuh. This is smoking area. Kan. Tah. Terus di dieu si parangi nge-gym ya. Mungkin kita bakal coba ya nge-gym dikit ya. Ayo, Cok, masuk, Cok. Kita bakal coba nge-gym nih ya. Karena memang orang sebenarnya mantan gymers ya, kalian bisa lihat ya. Ini berapa ini? Kilo ini berapa kilo ini? 9 kilo lah. Ya, kita lihat coba 9 kilo, Cok. Hah? Oh, anjing 9 kilo, Cok. Berat anjing. Mau itu mau nampang mah tong nge-gym goblok ke sungut anjing. Di nukieu yeuh. Sukieu ge bisa yeuh. Nah. Teker di push nya yeuh. Bisa berapa kilo ya? Paling handap. Kata Jawa. Yuk. Paling handap. Sih. Kira-kira mampu mah? Mampu mah liat? Oh! Kurang bawah anjing. Tuh, 16 anjing. Kita buktikan ya. Cik. Wah, siapa? Cingges, 16. Bisa ntuk lah. Huh? Fuck, anjing gampang, anjing. Seperti ini guys, sekarang kita lanjut untuk melihat angin anjing. Sekarang anjing. Cok badai, cok. Anjing dem, anjing dem. Dem. Ah, terus ini di bagian si apa namanya? Swimming pool. Bagus guys, indah swimming poolnya sini. Ini kita nggak bisa ini deh. Tuh. Lihat tuh, situ kan. Tuh, terus di bawah situ tuh. Tuh memang chill banget anjing. Ini kayaknya lagi pada belajar renang deh. Tuh. Mantap anjing. Seperti itu guys ya, kita nggak bisa ke dalam-dalam anjing. Karena memang non si anginnya gede tuh ngali pohon anjing tapi kaki cok tapi sarengklek anjing. Mungkin cukup sekian dulu dari kakang kok nama. Terima kasih sudah pantengin kakang. Itu nih berarti nyalari, jangan lupa like, comment, subscribe kok nama. Malah dak well.